Amparan tatak, kue basah berbahan dasar tepung beras dan berlapis buah pisang ini sangat digemari warga kota tepian. Rasanya yang manis dan legit, dirasa sangat cocok sebagai santapan saat berbuka puasa. Untuk mendapatkan kue yang satu ini tidaklah sulit. Seperti di Pasar Ramadan yang terletak di halaman parkir Gor Segiri Samarinda misalnya, di sini rata-rata pedagang kue musiman menyediakan amparan tatak sebagai dagangan mereka. Selain rasanya yang nikmat, kue basah yang menjadi primadona warga Samarinda saat bulan Ramadan ini memiliki harga yang cukup terjangkau. Satu potong kue amparan tatak biasanya dijual seharga Rp10.000. Pada hari biasa, kue ini sangat jarang dijumpai, namun saat bulan Ramadan, kue asal Kalimantan Selatan itu menjadi salah satu kue yang paling dicari oleh penggemar kue basah di Samarinda. Ini memang sudah ciri khasnya pada bulan Ramadan, ya kue amparan tatak ini. Amparan tatak ya, khasnya di Samarinda? Khasnya di Samarinda. Oh gitu. Biasanya kalau jualan sehari bisa sampai berapa selama bulan Ramadan? Selama bulan Ramadan saya setiap hari untuk amparan tatak khususnya sendiri 3 ceper. Gitu. 3 loyang tuh habis terus ya. Iya. Paling laku sudah di sini di pasar Ramadan. Paling laku ya. Biasanya sehari bisa sampai berapa loyang Cil habis itu? Bisa sampai 20 loyang. 20 loyang. Memang ramai Cil ya, banyak yang beli. Puasa kemarin ini selalu belinya antara tatak pisang dan adanya pun di bulan Ramadan aja. Adanya. Rasanya yang lezat dengan harga yang terjangkau membuat kue amparan tatak menjadi salah satu menu berbuka puasa yang tidak terlewatkan oleh warga Samarinda. Setiap tahunnya, warga mengaku selalu membeli kue amparan tatak sebagai sajian untuk berbuka puasa. Suka aja, soalnya kan enak gitu nah. Gitu. Kan makanan khas Kalimantan sini, Samarinda. Samarinda. Setiap bulan Ramadan pasti ini, ya? Karena sudah ciri khas orang Samarinda kalau bulan puasa pasti bukanya beli itu ada amparan tatak. Amparan tatak terus beli ya, belinya. Enak Bu ya amparan tatak, Bu? Enak. Udah langganan sini sering, Bu? Ya, tiap tahun kalau bulan Ramadan kesini. Selain kue amparan tatak, masih banyak lagi jenis kue tradisional lainnya yang dijajakan oleh pedagang di Pasar Ramadan. Namun, amparan tatak menjadi kue yang paling dikenal dan digemari oleh warga Samarinda. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kota tepian Samarinda, tidak ada salahnya jika mampir ke Pasar Ramadan untuk mencicipi kue tradisional yang lezat ini. Dari Samarinda, Puji Mustopan memberitakan.